Ya guys, assalamualaikum, selamat pagi ya. Nah sekarang saya di Jalan Nasional Bayah Malingping dan akan belok kanan masuk ke Jalan Kabupaten ini guys. Ini Jalan Kabupaten Cimandiri Laut Cigemblong ya. Masih di Kecamatan Panggarangan, pangkalnya ya, tadi pertigaannya di Desa Siturgen, dan kita naik. Guys, kita naik nanti melewati Desa Cimandiri, Desa Cibarengkok ya, dan kita masuk ke Kecamatan Cigemblong. Dan tujuan saya adalah ke Kecamatan Sobang guys ya. Dan ini baru yang pertama sebenarnya saya mau ke Sobang via sini. Dan karena berputar jalannya dicor di Desa Sinaratunya, di Desa Hegarmana, saya putar ke melalui Desa Panggarangan ke Sindang Ratu sebelah timur guys. Jadi agak kesiangan ini sebenarnya. Kita coba aja ya. Pukul 6 lewat ini kita naik dari sini guys. Ya sudah pukul 6.24 ya. Saya baru naik arah-arah Cigemblong nantinya ke Desa Cimandiri Cibarengkok di atas. Dan 41 sampai pertigaan atau sampai batas ya, jembatan ini kita ambil 41 sampai jembatan Cihara ya, perbatasan Kecamatan Panggarangan dengan Kecamatan Cigemblong nantinya itu 41 nya saya ambil sedikit-sedikit aja ya, tidak ini banyak karena durasi paling maksimal saya ambil di 20 menit aja guys ya. Ya seperti ini, masih di Kecamatan Panggarangan ya, di Desa Siturgennya. Pemukiman kiri kanan walaupun banyaknya kebun ya, belum terlalu padat di sini. Nah sejarah jalan ini saya tahu dari sejak jalan kecil ya, jalan setapak bahkan, kemudian dibuka tanah merah. Dan saya berhubungan dengan pembukaan jalan ini di tahun 2004 mungkin ya, 2005 itu. Kemudian ada TMMD membesarkan jalan ini sampai sana disambungkan. Dan tahun 2007-2008 itu saya membuat tugas akhir S1 saya pembangunan jalan ini guys ya. Tapi saya ambil sampelnya di Desa Gunung Gede, saat itu Desa Cibarengkok belum terbentuk guys. Ya suasana pagi habis hujan seperti ini, dingin ya. Mudah-mudahan saya tidak ada kendala. Ban kemarin habis dari Desa Cidikit Bayah kena selip ya. Dan tadi juga dari rumah di tanjakan sempat satu kali saya selip dan mundur. Mudah-mudahan tidak sampai bocor ya. Ya anak-anak sekolah cepukut ngebut di sini. Perempuan bawa KLX motornya guys. Oke, kita di seputaran Nagrak, ini sudah masuk Nagrak kalau tidak salah ya. Di Desa Siturgen ini pemandangannya bagus di sini. Ya, kecepatan saya imbangkan antara 40 terendahnya ke 60 ya. Karena jaraknya ke sana kurang lebih itu 80 kilo. Sampai mungkin ke dalam-dalamnya 100 kiloan lah saya ya. 100 kilo, sehingga kalau dirata-ratakan 50 km per jam, saya kurang lebih butuh waktu 2 jam sampai 3 jam ya. Mudah-mudahan saja guys ya. Karena di sana juga ke dalam, saya di Sobangnya itu ke Karang Combong, SMP 5 Sobang ya, perbatasan Baduy. Jadi masuk lagi nanti ke pedalaman. Dan saya masih ragu ya, karena saya baru juga jalur untuk via Jamrut ke Sobangnya ya. Jalur. Kalau dari sini sampai Cigemblongnya sudah beberapa kali guys ya. Ya kita sudah berada di perbatasan ya, Desa Siturgen, Desa Cimandiri, Kecamatan Panggarangan. Di atas itu wisata Bukit Layung ya, ini yang beberapa tahun lalu didirikan, ini dia Bukit Layung.
dan dari sini tuh ke sana ke kampung saya ke Liatis. Ya, kita masuk Desa Cimandiri ya. Dan dari sini nanti berbatasan dengan Desa Cibarengkok ya. Itu desa terakhir di Kecamatan Panggerangan dan nanti nyebrang Sungai Ciara jembatan ya ke Kecamatan Cigemblong ya. Tapi dari Cibarengkok ada satu desa lagi kalau lurus ke atas, bukan ke jalur kabupaten ya, jalur desa itu ke Desa Gunung Gede guys. Desa yang paling di atas Kanda Asep Asidin sekarang menjadi kepala sekolah SMA 4 Panggerangan dan lokasinya berada di sana. Ini Pasir Kanyere ya. Memasuki kampung Pasir Kanyere, ini tetanggaan dengan Desa Sindang Ratu. Saya tahu di sini ya, sejak kecil juga sering ke sini. Tahu lah ya, ini perkampungannya Pasir Kanyere seperti ini, guys. Nah, dari sini tuh ke sana aspal ya. Tadi kan coran, dari sini ke sana itu aspal. Ya kan, seperti ini kualitas aspal Kabupaten Lebak ya, lumayan mulus. Nah, mudah-mudahan bertahan lama ya. Karena jalan ini sampai belasan tahun guys sempat rusak dan baru sekarang mulus lagi 1 tahun ini. Pasir Kanyere guys ya, masih kalau ke kampung saya dulu dari sini ke kanan nih ada jalan-jalan kecil zaman memori saya jalan kaki ini gini ke bawah nih. Nah di situ untuk jalan mobilnya ada di depan, ada 2 titik ya. Bayang ke kiri ya, Cimandiri di depan kantor Desa Cimandiri di depannya dan di kirinya SMP 5 Panggarangan guys. Nah, ini dia kantornya. Ini SMPN 5 Panggarangan sebelah sini. Oke, kita melaju terus ya. Sudah mulai ada mengelupas ya di sini dan tanjakan ini cepat rusaknya ya dulu juga guys ya. Itu sudah ada titik-titik yang mengelupas seperti ini. Masih Desa Cimandiri ya. Oh, ada Langan Sari, kemudian Satiun ya, ada Mebel, ada Sri Manik kalau nggak salah dulu itu. Ada Ciasahan ya kampungnya yang kita lewati. Ini kalau nggak salah Langan Sari ya. Kampung saya bisa lewat situ ya. Dan SMA 3 Panggarangan berada di dalam sana. Oh, yang ini Langan Sari mah yang ini guys ya. Kampung Langan Sari yang ini ya. Depan ada bangunan SMK sebelah kiri, SMK Putra Mandiri guys, sudah pada hancur. Tapi ini tanjakan yang lumayan panjang ya, terkenal pada saat jalan jelek
suka ada mobil yang nggak naik ya. Pasir rendah ke sini. Main panjang, udah belok naik lagi guys. Turun gigi dua guys, kurang kencang tadinya. Masih desa Cimandiri guys ini ya. Depan ke kanan itu ke Kampung Cipendei, ke Kampung Binong. Nah, di depan ada Kampung Mebel namanya. Ada pertigaannya di sana. Dia Kampung Mebel ya. Sini masjidnya lumayan bagus. Nah, di depan tuh ke kanan ke Kampung Binong, ke Kampung Cipendei sebelum Binong ya. Nah, ini dari sini nih. Nah, sana tuh. Dan kita langsung ini Kampung Simpati nih yang depan ini itu Mebel. Kemudian karena ada tower di sini katanya dirubah jadi Kampung Simpati, atau yang mungkin yang ini aja Simpati. Nah, ini ada tower Simpati di sini. Depan kita nanti masuk perbatasan desa Cibarengko. Sudah ada di perbukitan. Suasananya seperti ini. Naik turun kita ya. Sini masih kosong ya, hutan. Belum ada pemukiman, belum ada rumah-rumah di sini. Nah, ini dia perbatasan Desa Cimandiri, Desa Cibarengkok, guys. Ambil ujung sumping di Desa Cibarengkok kita sekarang. Dan nanti ke kiri ya, kalau lurus ke Desa Gunung Gede. Kalau jalan ini tuh ke kiri karena mau masuk ke Kecamatan Cigemblong nanti di sananya, guys. Jadi ini akses Kecamatan Panggarangan, Cigemblong, Cirinten, Lewi Damar, Sobang ke arah sananya ya. Bisa ke Lebak Gedong ya, dan nanti ke Cipanas, ke Rangkas Bitung lagi guys. Nah, ke sana ke Gunung Gede kita belok kiri. Ini di sini kita jalan kabupatennya ke kiri ke sini guys. Masih mulus ya jalannya guys ya. Alhamdulillah. Dan bertahan lama ya.
somil, penggesekan kayu ya. Perbukitan guys, jauh mata memandang dari sini ya. Sana bukit-bukit. Lihat tuh. Kampung Cibarengkok guys ya. Saya punya memori di sini. Pernah nginap dulu ya. Dia Kampung Cibarengkok salah satu kampung yang besar ya, yang terbanyak penduduknya di Desa Cibarengkok. Itu di sini. Kampung Cibarengkok. Halo, anak-anak sekolah ya, teman juga. Sekolah ke sana. Wah, anunya adaptasi Abah. Dan ke atasnya ke sana ada kampung lagi yang kecil-kecilnya gitu. Ini jembatan Kali Cibarengkok, nanti kita nanjak dan turun itu ada jembatan agak panjang, itu jembatan Ciara. Dan kita masuk Kecamatan Cigemblong. Main wis ini tanjakannya ya. Harus hati-hati karena habis hujan juga licin. Pada saat turunannya. Agak ngelupas emang sedikit ya di tanjakan ini. Dan untuk badan jalannya memang tidak di ini ya, kurang dibersihkan ya. Nah, rumput-rumput. Ada rumah dan ke dalam ada kampung kecil ya. Sana. Nah, ke sini nih. Jalan juga ke sana. Oke, kita turun menuju perbatasan guys ya. Ya, sini ke sana ada kampung. Dan di depan itu perkampungan banyak ya, itu sudah Kecamatan Cigemblong ya, atau Lebak Tundun atau apa nama kampungnya di sebelah kiri sana. Turun terus guys sampai ke Sungai Cihara. Sungai yang menjadi batas antara Kecamatan Panggarangan dan Kecamatan Cigemblong. Guys ya, turun seperti ini guys.
tadi ke kanan tuh ada PLT hidro guys ya, pembangkit listrik tenaga hidro. Oh, di atasnya sana dari jembatan nanti kalian bangunannya ya. Ya seperti ini lekuk-lekuknya ya. Nah, kita akan tiba di perbatasan Kecamatan Panggarangan, Kecamatan Cigemblong Ibu. Nah, ini dia di sebelah Kecamatan Panggarangan. Nah, kita masuk ke Kecamatan Cigemblong. Sungainya ini ya, jarak lumayan gede. Selamat datang di Kecamatan Cigemblong, guys ya. Oke, guys, tadi sudah melewati jembatan ya yang menjadi batas antar kecamatan, Kecamatan Panggarangan dan Kecamatan Cigemblong. Dan ini di tanjakan ini kita sudah berada di Kecamatan Cigemblong, guys ya. Di Kecamatan Cigemblong kita akan nanti ke Kecamatan Sobang ya. Oke, ikuti terus perjalanan saya di part 2 ini ya, part 2-nya di Kecamatan Cigemblong, guys ya. Mungkin part 3-nya nanti di Kecamatan Sobang part 3-nya, guys, betul. Masih hutan-hutan ya, masih untuk dominasinya tanaman, hutan-tanaman masyarakat sebenarnya, kebun-kebun gitu, tapi sudah pohonnya sudah besar, sudah tahunan mungkin ya. Ada kampung sini dan nanti SMA ya, SMAN 1 Cigemblong tuh di jalur-jalur sini, guys. Ini Cikadongdong ya. Ya. Jembatan ke sana. Desanya nih, Desa Cikadongdong ya di Kecamatan Cigemblong. Turunannya ya, guys. Panjang-panjang, tanjakannya panjang-panjang tuh kan. Ya. Mantap, ini ada jembatan lagi di sini. Emang sudah lama banget, guys ya. Saya lewat sini tuh dulu ya. Waktu jalan yang pertama bagus. Udah gitu terhalang belasan tahun bahkan ya. Jalan jelek, pindah ke sini lagi. Ya, pemukiman kedua yang kita lewati setelah dari perbatasan ya. Mungkin masih desa Cikadongdong ini di sini, guys. Penambangan kayak batuan gitu, guys, batuan ini. Ada SD Negeri 2 Cikadongdong. Nah, desa Cikadongdong berarti, guys ya, masih.
warga yang motor yang depan tuh bawa gula, guys, gula merah. Karena dari Cikadongdong, dari Cigemblong ini itu penghasil gula merah, guys, ya. Dan gulanya itu alami, ya, tidak pakai pengawet, tidak ada zat kimianya, organik gitu, guys. Di kebunnya juga organik, tidak pakai pupuk-pupuk pestisida kayak gitu, guys. Nah, ini nih warga nih, kayaknya motornya mogok dia, guys. Lumayan masih jauh kita, ya, ke pusat kecamatan Cigemblongnya. Ini perkampungan besar, ya, yang ini. Saya kurang apal ini kampung apa, takut. Bapak-bapak, ibu-ibu juga mau pergi ke kebun mungkin, ya. Lumayan curam, guys, jalur-jalur sini, Maya, tikungannya hati-hati. Udah nikung, ya, udah jalannya tajam. Agak kurang kecepatan jadinya saya di jalur sini, guys. Tidak 460 lagi. Banyak yang kurangnya. Karena saya medan belum terlalu apal, ya, makanya hati-hati. Ada ini. Ada tanjakan, turunan, soalnya. Panjang-panjang. Dan itu ada pasar namanya Pasar Kupa. Tapi arah kiri itu arah ke Cijampu kalau kita nanti ke kanan. Sini itu sawah-sawahnya subur, guys, ya, airnya, ya, walaupun musim kemarau tuh. Tuh. Balong-balong sana banyak, guys. Wah, pokoknya Maya senang jadinya suasananya, ya. Ya, airnya banyak, guys. Seneng saya kalau punya sawah-sawah seperti ini, ya. Banyak air.
ada pertandingan bola sepertinya. Ke kanan itu ada pertigaan ya. SMA N1 Cigemblong guys, kita melewati sini. Ini dia ya, sudah anak-anak sudah mulai banyak yang datang di depan turunan kalau nggak salah, nanti ke kanan kita ya.